Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, cikgu ucapkan kepada murid-murid cikgu. Baik, pada pagi ini, hari ini hari Khamis 1 Julai 2021 bersama cikgu Rizwan, kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 6 SJK. Pada hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan tema 4 iaitu keselamatan diutamakan, unit 10, selamat di mana-mana, dan tajuk kita pada hari ini ialah pastikan selamat. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan standard kandungan 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks dan standard pembelajaran mengikut kandungan asas dokumen penjajaran kurikulum 2.0 iaitu 5.1.7 memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul. Baik, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menggunakan 10 kata tugas dengan betulnya untuk melengkapkan perenggan berdasarkan bahan grafik yang diberikan. Baik, hari ini kita akan pelajari dalam aspek tata bahasa. Baik, kriteria kejayaan. Hari ini, cikgu harap murid dapat menyatakan konsep kata tugas dan murid dapat menggunakan 10 daripada 12 kata tugas dengan betulnya untuk melengkapkan perenggan. Baik, kita teruskan untuk langkah 1. Jadi, marilah kita fahami konsep kata tugas dahulu. Okey, apa itu kata tugas? Kata tugas adalah perkataan yang bersifat pelbagai jenis iaitu tidak boleh menjadi unsur utama dalam frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Kata tugas hanya mempunyai tugas tata bahasa seperti penerang, penghubung, pemeri, penegas, penguat dan sebagainya. Baik, untuk pengetahuan murid-murid, kata tugas ni terbahagi kepada 17 jenis iaitu kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendi nama, kata pembenar, kata arah, kata bilangan, kata adverba, kata penekan dan kata pembenda. Langkah yang kedua, marilah kita meneliti teks, gambar dan kata tugas. Baik, kita teliti teks dan gambar serta kata tugas yang diberikan dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 6 SJK muka surat 51. Baik, dekat dalam ni dia ada beri gambar, kemudian ada kata tugas dan juga teks ataupun perenggan, okay, yang belum lengkap. Okay, ini mungkin perenggan yang pertama yang belum lengkap. Kemudian dia berikan perenggan yang terakhir iaitu penutup yang dah lengkap. Jadi kita kena lengkapkan perenggan ini untuk menghasilkan satu teks ataupun karangan. Jadi yang pertama kita perlulah meneliti gambar, teks dan kata tugas yang diberi. Okay, kita kena meneliti betul-betul. Tengok gambar ni ada bas, ada pemandu bas, bas persiaran, diberi perkataan pada, ialah. Okay, kemudian dalam gambar ni ada seorang pemandu bas sedang memandu bas. Okay, dari ke, mungkin nak bagi tahu dari mana nak pergi ke mana ke. Okay, dan ada gambar meter. Okay, meter penunjuk kelajuan bas yang menunjukkan pada kelajuan berapa tu? 80. Ha, 80. Okay, ada perkataan cermat, cekap. Kemudian ada satu gambar yang menunjukkan suasana ataupun murid yang sedang berada di dalam bas sedang menunjuk ke arah Azu negara. Okay. Dan ada perkataan ya dan juga wah. Kemudian ada gambar di mana ada satu papan tanda yang menyatakan dilarang memberikan makanan kepada haiwan. Okay, dalam gambar tu ada haiwan iaitu zirafah dan juga ada dua orang murid dan juga ada seorang cikgu. Dan ada perkataan jangan dan amat. Dan gambar yang terakhir ada seekor burung merak. Dan juga ada satu papan tanda yang menyatakan bahawa dilarang memanjat tembok. Dan juga sama ada seorang cikgu ataupun seorang guru yang sedang menunjuk ke arah burung tersebut. Mungkin memesan kepada murid-muridnya. Dan ada perkataan yang diberikan iaitu amboi dan lah. Okay, kemudian ada satu
petikan yang belum lengkap ataupun teks yang belum lengkap, iaitu pada pukul 7 pagi, koma dan seterusnya. Ini mungkin murid ataupun kamu perlu lengkapkan. Okay? Dan dia ada perenggan yang terakhir, cikgu rasa ini adalah penutup. Jadi menjelang tengah malam, bas kami telah sampai di pekarangan sekolah dengan selamatnya. Aku berasa amat gembira kerana mendapat banyak pengalaman sepanjang lawatan itu. Jadi kita dah teliti gambar, kita dah teliti teks yang diberikan dan juga kita dah teliti kata tugas yang ada yang diberikan juga. Jadi seterusnya, langkah 3, marilah kita melengkapkan perenggan. Baik, ini cadangan sahaja. Cikgu harap kamu dapat idea untuk hasilkan karangan yang lebih baik dan betul-betul daripada diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang hasilkan. Cikgu yakin semua murid cikgu boleh hasilkan. Dan jika tak mampu untuk hasilkan, kamu boleh salin sahaja nanti. Tetapi kalau kamu boleh hasilkan, cikgu harap kamu dapat hasilkan sendiri dan jadikan ini sebagai panduan. Okay? Kamu boleh ubah-ubah contoh yang cikgu berikan ni. Baik, kita tengok gambar yang pertama. Ada kata tugas pada dan juga ialah. Jadi dalam gambar tu ada seorang lelaki, cikgu yakin ini ialah pemandu bas dan juga basnya. Jadi pada tadi kita ingat, cuba kita tengok semula. Kita mula dengan pada pukul 7 pagi. Okay? Kita mulakan karangan kita, iaitu perenggan yang pertama, pada pukul 7 pagi. Jadi pada pukul 7 pagi, bas telah sampai di sekolah. Bas itu ialah bas persiaran. Pemandu bas itu memeriksa bunga tayar bas itu. Jadi ada perkataan pada dan juga ada perkataan ialah. Okay, baik, kita tengok seterusnya gambar yang kedua dan yang ketiga. Cikgu rasa cikgu gabungkan sekali. Okay, seterusnya kami bertolak dari sekolah menuju ke Kuala Lumpur. Okay, kalau kamu tengok dekat situ ada gambar papan tanda ke arah Kuala Lumpur. Pemandu bas memandu dengan cermat. Okay, pemandu bas memandu dengan cermat. Kerana apa? Kerana kalau kamu tengok pada penunjuk kelajuan tu ataupun speedometer tu, menunjukkan pada takat 80 km/jam lah. Jadi tak laju lah. Okay, dibawa dengan cermat, mandu dengan cermat dan dia dia juga cekap memandu basnya. Okay, ada perkataan cekap. Jadi dia juga cekap memandu basnya. Cekap maksudnya mahir. Okay. Baik, seterusnya kita tengok gambar yang keempat. Wah, besarnya zoo negara, kata Islah. Ya, itulah zoo negara, jawab Izuni. Baik, dekat sini ada perkataan wah. Okey, wah ni merujuk kepada kata seru yang mesti ada tanda seru. Bila ada wah, mesti kita akan buat ayat seruan. Ayat seruan. Okey, selepas wah kena letak koma. Okey, besarnya zoo negara, kita letak tanda seru. Okey. Baik, ya. Ya ni kata pembenar lah. Ya, itulah zoo negara, jawab Izuni. Okey. Baik, kita tengok gambar yang seterusnya, gambar yang kelima. Jangan berikan makanan kepada haiwan, pesan Cikgu Ali. Perbuatan ini amat berbahaya kepada diri sendiri, kata Cikgu Ali lagi. Baik, dekat sini ada perkataan jangan dan juga ada perkataan amat. Dan kita tengok gambar yang terakhir, ada amboi dan lah. Baik, gambar yang terakhir, itulah merak, kata Cikgu Ali sambil menunjuk ke arah burung merak. Amboi, cantiknya merak ini cikgu, kata Meme. Okey. Baik, ada perkataan amboi dan juga ada partikel lah. Baik, seterusnya perenggan yang terakhir, yang ni yang diberikan dalam teks, dalam buku teks sendiri dah ada. Jadi kita salin semula saja. Menjelang tengah malam, bas kami telah sampai di pekarangan sekolah dengan selamatnya. Aku berasa amat gembira kerana mendapat banyak pengalaman sepanjang lawatan itu. Baik, ini cadangan cikgu. Okay, cadangan yang cikgu berikan untuk hasilkan, untuk lengkapkan perenggan-perenggan yang ada dalam teks ni. Jadi cikgu harap kamu dapat
Salin semula karangan ni dalam buku karangan. Okey, jika kamu ada idea ataupun kamu rasa nak buat sendiri, itu yang terbaik. Jadi kalau kamu rasa tak mampu nak hasilkan sendiri dan kamu ketandusan idea contohnya, jadi kamu boleh salin sahaja semula dalam buku karangan dan jangan lupa tulis hari iaitu Khamis dan juga tarikh 1 Julai. Pastikan tulis tajuk dia. Okey, tajuk dia ialah pastikan selamat, kemudian kamu salin seperti biasalah. Perenggan pertama rapat tepi dan kemudian perenggan yang kedua kamu jarakkan sedikit. Dan seterusnya perenggan yang ketiga, keempat, okey, kelima, keenam, ketujuh, kelapan dan kesembilan pun sama juga. Okey. Baik, selepas dah siap salin, cikgu harap kamu lengkapkan ataupun kamu maklumkan kepada cikgu, ambil gambar dan sebagainya, boleh letak dalam Google Classroom supaya menunjukkan ataupun membuktikan yang kamu dah siapkan tugasan. Okey, itu sahaja untuk tugasan hari ini. Jadi kita terus ke langkah yang terakhir, itu langkah yang kelima, rumusan kemahiran yang kita pelajari hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat simpulkan ataupun kamu dapat kuasai apa yang kita pelajari hari ini, iaitu menggunakan sekurang-kurangnya 10 kata tugas dengan betulnya untuk melengkapkan perenggan berdasarkan bahan grafik yang diberikan. Okey, yang penting kamu faham ataupun tahu cara untuk menggunakan kata tugas tu. Jadi dia tak akan menyusahkan kamu ataupun tak akan membebankan kamu untuk menghasilkan ayat, seterusnya menghasilkan karangan yang baik. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua murid cikgu dapat belajar sesuatu dan jika ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh terus berhubung dengan cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.